mendukung hal tersebut diperlukan sinergitas pembinaan dengan kebutuhan gerakan kooperasi sehingga dibutuhkan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah dengan kooperasi sebagai objek pembinaan. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kooperasi UKM Kabupaten Demak akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kekooperasian bagi kooperasi baru tahun anggaran 2019. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus kooperasi dalam pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas.